Artis cantik Sarwenda menjalani operasi plastik di salah satu rumah sakit di Korea Selatan. Hal tersebut dilakukan Sarwenda saat dirinya digugat cerai suaminya, Ruben Onsu. Menurut Sarwenda, dirinya melakukan prosedur pemindahan lemak tubuh ke bagian wajah. Hal tersebut dilakukan agar dirinya terlihat jauh lebih awet muda. Itu disampaikan Sarwenda melalui unggahan di akun Instagram story miliknya pada Kamis 20 Juni 2024. Selain menjalani prosedur pemindahan lemak ke wajah, mantan personil Cherrybell itu juga meminta dokter di rumah sakit Korea Selatan yang menanganinya untuk menghilangkan kerutan di wajahnya. Meski demikian, operasi plastik yang dijalani Sarwenda menuai pro dan kontra dari warganet. Ada yang berpendapat keputusan Sarwenda ini sangat disayangkan karena ia sudah memiliki wajah yang cantik. Namun, ada juga warganet yang memujinya karena disebut akan menjadi tambah cantik seusai menjalani operasi plastik.